menyatakan pelaku, dua orang dari pelaku ini adalah siswa SMA Negeri 1 lah. Jelas dari lihat dari identitas yang dikenakan pada saat melakukan kegiatan itu ataupun adegan itu. Jadi kami dari sekolah atas tindakan yang mereka lakukan dan kami lakukan penyelidikan atas informasi yang kami dapatkan dan kami tindak lanjuti bahwa kami sudah menghubungi pihak keluarga dari kedua orang tua, maka mulai hari ini anak ini dengan tegas kami sudah tidak menjadi warga dari SMA Negeri 1 Lahat.